Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Ahmad. Dan sekarang saya berada di flyover Tanjung Seneng, Bandar Lampung, guys. Dan hari ini saya mengunjungi ODGJ Ronald yang waktu kemarin kita mandikan, kita bersihkan, dan sekarang rencananya saya mau tengok lagi seperti apa keadaan dia, apakah sudah lebih baik ataukah seperti apa. Jangan kemana-mana, guys, ikuti terus sampai videonya selesai. Let's go. Halo. Lagi makan? Ya. Enakin dulu. Nanti kita rokok. Nanti mandi ya. Nah, biar bersih. Cuci dulu tangannya. Tangannya dicuci dulu. Jadi Bang Ronald sedang makan tadi, guys. Bang Ronald, duduk sini dulu. Ngobrol-ngobrol sebentar. Rokok. Ya, enggak apa-apa. Tenang aja. Jadi seperti ini keadaan Bang Ronald, guys. Kemarin setelah 2 hari kita bersihkan, dan sekarang Bang Ronald, apa olahraga lagi? Kok kotor lagi nih? Olahraga di sini ya? Tiduran di sini? Oh iya iya iya. Gimana Bang Ronald, sehat ya? Sehat. Kalau malam memang tidurnya di sini juga? Oh di sini? Enggak, tidur di depan lagi? Oh, belum waktunya? Oh iya. Bang Ronald, enaknya sekarang mandi yuk. Biar bersih ya. Nanti kita anu lagi. Tapi rokoknya dia mandi di sana. Nanti aja ngelepasnya. Lepasnya nanti aja di sana. Biarin dulu. Banyak debu itu. Udah simpen di atas. Oh iya, simpen di atas. Sambil rokok kita mandi. Iya, rokok. Yuk. Ayo, kita mandi lagi. Jadi Bang Ronald sehat kan? Kemarin belum ada keluarganya, guys, yang ngubungin. Makanya nanti share lagi video ini supaya ada keluarga Bang Ronald yang mengenal dan bisa menghubungi kami sehingga kami bisa antarkan beliau ke keluarganya, guys. Bang Ronald mandi lagi biar bersih nanti. Lah sendalnya kemarin kemana? Ketinggalan. Nanti kita kasih sendal lagi. Gak apa-apa. Nanti Bang Ronald setelah mandi ikut kita jalan-jalan, mau jalan-jalan nanti ke stadion olahraga ya. Ini juga ini kemarin kurang rapi, nanti dirapihin. Yuk, assalamualaikum. Mandi lagi nggak apa-apa, masuk aja, jangan ragu-ragu.
Mandi sendiri bisa ya, tak kasih sabun ya. Iya. Oke guys, jadi sekarang Bang Ronald lagi mandi. Saya minta mandi lagi karena badannya sudah kotor, bajunya juga sudah kotor, sendalnya juga entah kemana. Nanti kita kasih sendal lagi, kita bersihin lagi. Bang Ronald lagi mandi dan nanti kita ajak ngobrol-ngobrol supaya bisa ketemu keluarganya, guys. Nah, gini kan enak, banyak debunya ya. Nggak enak badannya nanti. Baru lagi. Biar bersih. Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Ngopi mau ya? Ngopi lagi kita ya. Nah, ini kan agak longgar bajunya. Nih sendalnya nih. Kasih yang baru. Jangan dihilangin ya yang ini ya. Oke guys, Bang Ronald sudah selesai mandi, sudah ganti baju lagi, ganti celana baru lagi, pakai sendal lagi. Dan sekarang kita coba ngobrol-ngobrol di depan. Oke guys, ikuti terus. Yuk kita ngopi di sana yuk. Udah berapa lama sih Bang Ronald di sini? Ada berapa tahun? Ada setahun? Udah lebih. Pengen tak cariin keluarganya. 16. 16 aja udah ada deh. Orang tuanya kerja apa di Depok? Ya, bengkel. Bengkel? Bengkel tambal ban gitu di Depok? Lah nggak ikut bantuin ini, bengkel? Abang nggak ikut bantuin nempel ban? Kenapa? Enggak dikasih. Hah? Dikasih dia. Enggak dikasih. Terus di Depok itu saudara-saudaranya adik kakak ya di sana semua. Ada yang di sini enggak? Enggak ada. Kalau bapak kerjanya tambal ban. Kalau ibu dibantuin. Sama tambal ban. Terus adik-adik kakak-kakak di sana semua. Abang dulu cita-citanya apa? Dokter. Jadi dokter. Kok malah jadi atlet? Ngembangin ini aja ya, bakat ya. Olahraga. Hah? Ngembangin olahraga. Ngembangin olahraga ya. Abang ikut aku jalan-jalan ya. Ya ke Pahuman apa kemana, ke stadion, ngopi-ngopi, santai-santai gitu. Oke? Yuk. Oke guys, sekarang kita mau ajak Bang Ronald jalan-jalan dulu biar fresh pikirannya, siapa tahu nanti ingat dengan keluarganya guys. Ikuti terus. Jalan-jalan dengan Bang Ronald, mau cari tempat ngopi yang enak. Ngopi santai-santai, abang sambil inget-inget. Bapaknya siapa namanya? Jamil. Ibu? Yenti. Thank you.
Oke guys, sekarang kita sudah berada di Puncak Mas, ngajak Bang Ronald jalan-jalan. Kita akan ngopi Bang ya, ngopi. Sekarang kita ajak jalan-jalan ke Puncak Mas Lampung guys. Eh Bang, bagus nggak pemandangannya Bang? Bagus ya. Bang Ronald, aku mau nanya lagi. Aslinya dari mana? Cipayung. Cipayung. Cipayung itu mana? Depok. Depok ya? Memang asli dari Cipayung, dari Depok. Ayahnya namanya siapa tadi? Jamil. Jamil. Nama ibunya? Yenti. Yenti. Nama kakak? Linda. Linda ya. Nama adek? Elizabeth. Elizabeth. Jadi gitu guys, Bang Ronald ini katanya berasal dari Cipayung, Depok, memiliki orang tua, ibu namanya Yenti dan ayah namanya Jamil guys. Memiliki, ya silakan. Memiliki seorang kakak namanya Linda dan adik namanya Elizabeth guys. Jadi bila ada dari kalian yang mengenali nama tersebut, mohon di-share guys, di-share guys. Jadi biar Bang Ronald ini bisa menemukan keluarganya. Karena Bang Ronald ini ingin pulang tapi nggak tahu pulang kemana gitu guys. Sedangkan beliau ingat masih ada keluarganya di Depok Cipayung guys. Saya sendiri mau ngantarkan ke Depok Cipayung kan belum pasti guys. Belum pastinya alamatnya di mana. Jadi mohon bantuan sahabatku semua untuk share video ini supaya Bang Ronald bisa ketemu dengan keluarganya guys. Dan kita mau ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol lagi. Jadi orang tua kerjanya apa Bang? Bengkel. Bengkel, bengkel apa itu? Bengkel motor. Bengkel motor. Oh bengkel motor ya. Abang aslinya dari suku apa? Batak. Suku Batak ya. Pernah ke Medan gak? Gak pernah ke Medan. Jadi Bang Ronald ini sukunya suku Batak. Dia tapi tinggal di Cipayung, Depok guys. Jadi seperti itu. Dan sekarang beliau berada di Bandar Lampung. Jadi bila ada kalian yang mengenal dengan keluarganya, mohon disampaikan dengan keluarganya supaya Bang Ronald bisa pulang. Saya Om Ahmad bersedia untuk mengantarkan Bang Ronald bila nanti ada keluarga yang menghubungi kami. Jadi seperti itu guys. Sekarang saya sedang ngopi santai bersama Bang Ronald di Puncak Mas Lampung guys. Sengaja saya ajak Bang Ronald ke sini supaya bisa fresh, bisa lihat pemandangan, biar bisa senang seperti itu. Dan siapa tahu nanti beliau ingat dengan masa-masa lalunya dan bisa kita gali untuk keluarganya biar bisa ketemu gitu guys. Jadi Bang Ronald ini udah berapa tahun di Lampung? 5 bulan. Jadi Bang Ronald ini ngakunya itu 4 bulan 5 bulan guys, tapi menurut masyarakat sekitar sudah sangat lama, kurang lebih sekitar 5 tahunan. Mungkin menurut Bang Ronald masih 5 bulan seperti itu guys. Dan Bang Ronald ini orangnya kooperatif, bisa diajak komunikasi. Mungkin dia ingatannya mungkin belum terlalu ingat untuk masalah keluarganya. Dan Bang Ronald ini sehari-harinya tidur di bawah flyover. Jadi tidur di bawah flyover, terus
tanah liat seperti itu guys, jadi cepet kotor. Dan beliau sehari-harinya makan itu dikasih sama orang-orang yang lewat di kota Bandar Lampung guys. Dan kemarin kita sekitar 2 hari yang lalu kita sudah mandiin Bang Ronald, kasih baju juga. Dan setelah 2 hari kemudian saat ini saya kunjungi lagi Bang Ronald, sudah keadaannya juga sudah kotor lagi seperti itu guys. Dan kita tadi juga sudah minta dia mandi dan bersedia. Sekarang kita ajak ngopi di Puncak Mas Lampung guys. Bang Ronald, ayahnya itu kerjanya di bengkel motor. Terus itu apa, nambal ban gitu atau gimana? Nambal ban mobil juga enggak? Iya. Oh gitu. Jadi profesi orang tuanya itu bengkel tambal ban guys. Jadi beliau ini sukunya dari suku Batak, lama di Lampung dan tidak tahu jalan pulang guys. Jadi mohon bantuan para sahabat semua, subscriber semua, untuk di-share dan di-share supaya Bang Ronald cepat bertemu dengan keluarganya guys. Oke guys, jadi saya dan Bang Ronald tadi sudah ngopi santai, makan kentang goreng, ngopi sama minum, ngobrol-ngobrol santai. Dan kali ini saya berencana Bang Ronald ini mau saya ajak tinggal di rumah guys, jadi biar bisa hidup lebih layak dan bisa ingat dengan keluarganya. Jadi nanti apabila dari pihak keluarga ada yang mengenalnya, nanti saya bisa anterin ke pihak keluarganya guys, kira-kira seperti itu. Oh ya guys, jangan lupa juga support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya supaya bisa Bang Ronald cepat ketemu dengan keluarganya. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuh bang, pemandangannya bagus bang.